mengulang kembali terkait dengan bagaimana mekanisme seleksi untuk program dana padanan tahun 2024. Ada penyesuaian ya dari tahun yang lalu. Dari tahap awal ini nanti sebelum tadi dalam prosedur pengunggahan proposal harus membuat akun dan lain-lain, di mana teknisnya akan dijelaskan di sesi berikutnya. Nah, proposal yang diunggah pada tahap awal ini adalah langsung proposal lengkap, di mana terkait dengan strukturnya itu sudah ada semua di panduan apa saja yang perlu dilengkapi. Nah, setelah proposal itu diunggah akan dilakukan seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini akan menilai terkait apa namanya kelengkapan ataupun kesesuaian dengan persyaratan yang ada yang telah ditetapkan, lalu juga terkait dengan legalitas atau keabsahan tanda tangan ataupun materai ataupun hal lain ya yang dipersyaratkan, serta kesesuaian dengan struktur proposal ataupun lampirannya. Nah, dalam proses administrasi proses seleksi administrasi ini, pengusul nanti akan diberikan feedback apakah proposal ini sudah cukup atau memenuhi atau tidak. Feedbacknya ini bisa dilihat biasanya bisa dilihat melalui akun pengajuan dari proposalnya atau di akun masing-masing pengusul gitu kan. Nah, proposal yang sudah lolos dari seleksi administrasi ini nanti akan dilakukan proses disevaluasi. Proses disevaluasi dilakukan secara periodik, di mana dilakukan direncanakan pada awal bulan November. Selanjutnya dari proses disevaluasi akan dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Dinyatakan bahwa proposal tersebut apakah bisa dilanjutkan untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu presentasi proposal. Nah, jika memang dalam proses presentasi proposal, jika dalam proses disevaluasi proposal tersebut dinyatakan layak untuk presentasi, maka pengusul akan diundang melalui daring ya untuk mempresentasikan proposal dari rencana inovasi tersebut. Ada beberapa komponen juga yang akan dijelaskan kemudian terkait dengan apa yang dinilai untuk presentasi proposal. Dan terakhir, ketika dalam tahap presentasi proposal dinyatakan bahwa proposal itu layak ataupun baik, memiliki inovasi yang baik dan juga sesuai dengan program dana padanan tahun 2024, maka proposal ini akan diundang untuk lakukan proses verifikasi dan evaluasi kelayakan anggaran atau yang disingkatnya PK. Ini benar-benar PK, PEKA, yang tahun lalu PK, P dan K. Nah, di proses verifikasi proposal akan dilakukan penilaian secara luring ya, nanti dengan dihadiri oleh ketua pengusul. Nah, adapun ketika proposal itu tidak lolos dari salah satu tahap, maka pengusul itu nanti akan diberikan feedback ya terkait hal-hal apa saja yang perlu ditambahkan ataupun disesuaikan. Seperti misalnya saat seleksi administrasi mungkin ada tanda tangan yang kurang atau tadi seperti disampaikan ya, ataupun juga belajar dari pengalaman tahun lalu terkait materai atau materai dipakai berkali-kali, nanti akan diberikan feedback untuk diperbaiki bahwa satu materai hanya bisa dipakai satu kali. Setelah itu pengusul bisa mensubmit lagi untuk kemudian dilakukan seleksi, dimulai prosesnya dari awal seleksi administrasi. Demikian juga ketika proses disevaluasi ternyata didapatkan ada beberapa ketidaksesuaian ataupun ada beberapa hal yang dinilai masih kurang, maka akan diberikan feedback juga kepada pengusul terkait bahwa dia nanti apa yang harus dilengkapi, pun juga ketika pengusul tersebut akan presentasi proposal, jika ada feedback maka itu juga tetap harus dilengkapi untuk disampaikan saat presentasi, termasuk juga kedepannya ketika diundang verifikasi kelayakan atau PK, maka hal-hal yang menjadi masukan atau feedback dari proses presentasi itu juga perlu diakomodir. Nah, setelah melalui tahapan beberapa kali proses, maka nanti akan dilakukan pleno untuk dilakukan penetapan sebagai penerima pendanaan atau tidak. Baik, selanjutnya ini terkait dengan kriteria penilaian. Ini ada
tadi disampaikan, apakah memang rekam jejak dan kapasitas dari pengusul itu juga mempengaruhi, ya memang karena di situ dianggap dengan memiliki kapasitas ataupun rekam jejak terkait dengan inovasi yang diusulkan, itu bisa memprediksi dari kebolehjadian dari program yang diajukan. Untuk skema A dan skema B memiliki kriteria yang masing-masing, memiliki kriteria yang masing-masing nanti bisa dibaca ataupun dicermati dalam panduannya. Ini adalah kriteria untuk dides evaluasi seperti ini. Nah, lanjut ke dalam struktur proposal. Struktur proposal kalau dideskripsikan dalam bentuk list, ini ada beberapa hal yang harus ada. Dan ini akan diperiksa di tahap awal di administrasi ya, untuk dipastikan ini sesuai. Nah, yang pertama itu ada halaman identitas dan pengusaha, dari isi proposal yang mencakup rumusan masalah, ada pembatasan halaman, ya, jika memang perlu dibatasi maka akan ada pembatasan halaman, lalu juga ada peta jalan dan desain program, ini 10 halaman, lalu rencana pengelolaan program dana padanan di perguruan tinggi maksimal 2 halaman, rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan, lalu luaran reka cipta dan IKU serta target capaiannya, ada juga tim pelaksana, profil tim pengusul, profil mitra, dan khusus ketika pengusul mengajukan untuk skema A2 dan B2, maka pengusul diminta untuk secara eksplisit mendeskripsikan permasalahan pada mitra, dan juga disampaikan bagaimana nanti solusi ataupun program yang diajukan ini bisa menjawab permasalahan tersebut, serta indikator-indikator terukur untuk menilai keberhasilan pemecahan permasalahan tersebut. Ini disampaikan di lampiran ke-9 khusus untuk skema A2 dan B2, maksimal 2 halaman. Lalu selanjutnya, pertama ada surat pernyataan pimpinan PT, surat pernyataan tim pengusul, surat pernyataan kesepakatan ketua pengusul, lalu juga surat pernyataan komitmen pendanaan dan mitra, lalu ada rancangan anggaran biaya. Nah, rancangan anggaran biaya ini nanti ada formatnya juga, dan secara lengkap itu rencana anggaran biaya atau RAB yang secara lengkap ini diperlukan ketika ketika pengusul itu diundang ke proses PK, lalu serta lampiran-lampiran lain yang dirasa mendukung ataupun sesuai dengan apa yang diajukan. Berikut ini adalah struktur proposalnya. Semua dokumen-dokumen ini nanti bisa diunduh ya di tautan yang ada dalam dalam pedoman. Jadi ini struktur proposal yang perlu dilengkapi. Pastikan bahwa semua ini terisi dan juga terkait dengan tanda tangan dan juga cap dari perguruan tinggi ataupun materai, tolong dipastikan ini sesuai dengan legalitas yang diperlukan. Lalu selanjutnya terkait dengan identitas reka cipta diisi sesuai dengan proposal ataupun program yang diajukan, skemanya apa. Skema selain diisi di proposal, ini juga nanti akan diisi di sistem. Pastikan bahwa apa yang diisi di proposal di sistem dan termasuk juga bagaimana nanti proposal yang dikerjakan itu sesuai. Karena pengalaman beberapa kali ada di skemanya ini dipilih misalnya skema A2, tapi ternyata di sistem pengusul memilih skema A3. Nah, ini bisa menjadi kebingungan dan dalam perjalanannya bisa menyebabkan dinamika-dinamika ataupun kerikil-kerikil yang membuat prosesnya menjadi kurang smooth. Lalu selanjutnya ada durasi pelaksanaan reka cipta, ini dinyatakan dalam tahun. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa multi years atau tahun jamak itu hanya untuk skema A saja. Dan juga selanjutnya ada dana usulan berapa. Nah, dana usulan untuk proposal yang diajukan untuk tahun tunggal berarti hanya diisi di tahun 2024 saja. Namun untuk proposal yang diajukan atau direncanakan diajukan dalam tahun jamak, maka untuk 2 tahun ke depannya juga tetap harus disampaikan berapa kira-kira dana yang akan diajukan dan juga termasuk berapa komitmen baik in cash maupun atau komitmen tunai maupun komitmen natura dari mitra. Selanjutnya jumlah dosen yang terlibat dan jumlah mahasiswa yang terlibat, ini nanti semuanya ada, tinggal diisi saja. Selanjutnya adalah terkait dengan mitra jika
mitra yang disampaikan sini adalah mitra utama, artinya jika pengusul memiliki atau bermitra dengan dua mitra, nah ini yang pastikan mitra utamanya ini yang tertulis di sini. Lalu selanjutnya terkait dengan isi proposal sendiri, ini ada beberapa sub proposal. Yang pertama ini untuk sub untuk perumusan masalah dan urgensi, ini dibatasi maksimal 1 halaman. Dan pastikan juga terkait dengan font yang akan digunakan, nanti boleh dicek kembali di fontnya seperti fontnya diminta untuk menggunakan font apa dengan ukuran seperti apa dan juga termasuk spasi, karena ukurannya di sini adalah halaman, jadi diharapkan kepatuhan terhadap penggunaan font, ukuran baik bentuk baik jenis maupun ukuran maupun spasi itu juga dipatuhi. Lalu selanjutnya ini menjelaskan tentang peta jalan. Nanti Bapak Ibu izin bisa membaca kisi-kisi apa saja yang perlu disampaikan dalam setiap subbab-subbab ini untuk lebih mencermati lagi nanti saat penyusunan proposalnya. Nah, ini peta jalan sudah ditentukan juga bahwa poin-poinnya ini terkait peta jalan pelaksanaan program, lalu bagaimana mekanisme pelaksanaan, dan serta luaran manfaat dan dampak. Selanjutnya juga perlu disampaikan tadi, peta jalan ini maksimal 10 halaman. Lalu selanjutnya juga perlu disampaikan rencana pengelolaan program dana padanan di level perguruan tinggi. Nah, ini biasanya kalau satu perguruan tinggi mengusulkan banyak program, ini mungkin bisa saling berbagi ya antara pengusul satu dengan pengusul lain, karena pengelolaannya itu kan pasti sama, berada dalam satu payung yang sama. Nah, ini disampaikan dalam proposal maksimal sebanyak 2 halaman. Selanjutnya ada komponen rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan. Nah, rencana anggaran ini berupa rekapitulasi saja, secara tidak detail. Jadi yang diunggah awalnya tidak detail. Pastikan jika memang mengusul pada tahun ini pada skema A mengusulkan untuk tahun jamak, maka besaran kolom ini semua diisi untuk tahun 2024, 2025 maupun 2026. Tapi kalau hanya mengusulkan untuk tahun tunggal, ya hanya untuk tahun ini saja, single year, maka yang perlu diisi adalah yang untuk tahun 2024. Ini untuk semua skema eligible untuk single year, tapi untuk multi year atau tahun jamak hanya skema A yang eligible. Oh ya, sedikit menarik ke belakang tadi, sampaikan juga kalau memang ternyata rencananya adalah tahun jamak, maka di peta jalan juga disampaikan termasuk mekanisme secara gambaran umum atau gambaran besar bagaimana nanti program tahun jamak ini bisa menghasilkan luaran-luaran antara di luaran-luaran antara selain juga luaran utama yang di akhirnya. Selanjutnya ini sudah, lalu jadwal pelaksanaan kegiatan ini khusus untuk pengajuan tahun tahun ini aja, tahun 2024. Jadi mengajukan dalam tahun jamak, tapi tetap yang disampaikan adalah yang untuk tahun 2024. Selanjutnya untuk luaran rekacita dan IPAU serta target capaian, ini juga untuk tahun 2024 saja, walaupun diajukan ke tahun jamak. Lalu tim pengusul dilengkapi, nanti juga termasuk yang paling penting adalah posisi, bidang keahlian dan uraian tugas ini harus bisa terdefinisikan, bisa terdeskripsikan dengan jelas, karena nanti merupakan dianggap menjadi salah satu parameter atau salah satu indikator atau salah satu antecedent untuk menilai atau memprediksi kebolehjadian program ini. Misalnya mau membuat satu program rekrutmen, misalnya ya rekrutmen ataupun program seleksi dengan sistem dengan implementasi teknologi. Nah, ternyata pengusulnya tidak ada dari yang berlatar belakang teknologi informasi komunikasi atau latar belakang yang memiliki kompetensi di pengembangan sistem, maka hal tersebut juga bisa menjadi pertanyaan. Namun demikian, intinya adalah semua hal yang terkait dengan kompetensi dari para pengusul ini mohon tolong disampaikan dalam
secara eksplisit dalam tim pelaksana maupun nanti di site juga di peta jalan, karena di situ juga ada rekam jejak dari pengusul. Selanjutnya profil tim pengusul, ini juga sudah ada template-nya, nanti silahkan. Dan juga profil mitra, apa hal-hal apa saja yang perlu disampaikan. Selanjutnya ini khusus yang tadi disampaikan, khusus untuk pengusul yang mengajukan di skema A2 maupun B2, ini terkait dengan deskripsi permasalahan mitra, karena jatuhnya skema A2 dan B2 itu memang kan merupakan upaya pemanfaatan atau ya hilirisasi dari kepakaran pengusul untuk dapat menyelesaikan permasalahan mitra. Jadi bukan pengusul punya ini makanya mitra jadi punya masalah ini, tapi mitra punya masalah ini, punya satu masalah dan si pengusul, pengusul kebetulan memiliki kompetensi ataupun rekam jejak terkait dengan hal-hal yang bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, deskripsi permasalahan mitra ini untuk skema A2 dan B2 menjadi hal yang wajib sampaikan, termasuk juga indikator-indikator untuk menilai keberhasilan dari penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya ini ada terkait dengan surat persuratan ya, surat ya pernyataan dari pimpinan PT, lalu juga surat pernyataan tim pengusul, tidak sudah sekolah lanjut, pun hal-hal lain, di mana semua dokumen-dokumen ini template-nya juga sudah disediakan, nanti tinggal diunduh saja. Lalu surat pernyataan kesepakatan ketua pengusul dan mitra. Nah ini mungkin tadi menambahkan apa juga bantu pertanyaan terakhir ya, apakah perlu kerjasama dulu atau buat proposal dulu? Yang pertama ya pasti ada penjajakan untuk melihat untuk mencoba menggali permasalahan apa yang perlu diselesaikan, dan juga kesepakatan seperti apa sih nanti program ini akan dijalankan, termasuk juga mitra harus harus mengetahui ya bahwa program dana padanan ini ada, artinya memang ada dana yang dipadankan, dananya mitra, komitmen mitra dipadankan dari diberikan padanan dari Kemdikbud. Nah ini yang harus sebenarnya muncul dan akan dituangkan dalam surat pernyataan komitmen pendanaan dari mitra. Jadi kalau PKS, walaupun ada PKS, ada MOU, itu nanti bisa disampaikan dalam lampiran, dan saya rasa itu juga bisa memperkuat, menjustifikasi keterlaksanaan program. Tetapi dalam hal ini yang menjadi syarat wajib adalah, atau jadi persyaratan utama adalah adanya surat komitmen pendanaan dari mitra, di mana secara eksplisit ini juga sudah disebutkan berapa jumlahnya, dan terkait program apa. Lalu yang selanjutnya ini ada rancangan anggaran biaya atau RAB, ini mengikuti format RAB, ada juga template-nya nanti, saya akan jelaskan sedikit juga. Dan terakhirnya lampiran-lampiran lain yang dirasa perlu, nah ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum terakomodir dalam sub-proposal tapi dirasa perlu, atau mungkin tadi perlu penjelasan yang lebih jelas ya, tapi ternyata ada kendala ataupun terbatasi oleh masalah halaman, nah, mungkin bisa disampaikan di lampiran-lampiran. Baik, ini adalah beberapa contoh dari template surat-surat yang sudah disediakan ya terkait untuk pengajuan. Ini ada surat pernyataan komitmen mitra untuk memberikan dana padanan. Kalau nanti disesuaikan juga terkait komitmennya ini, terutama jika direncanakan untuk dilakukan dalam tahun jamak atau multi-year, itu harus di-state juga berapa komitmen untuk tahun-tahun ke depannya, dan itu diharapkan atau diharuskan itu lebih besar proporsi investnya dibanding tahun pertama, tahun pertama maupun tahun kedua. Selanjutnya ini adalah surat pernyataan ketua pengusul tidak akan pindah home base. Ini pindah ya, ini khusus untuk ketuanya ya, artinya kembali lagi bahwa dana padanan ini kan sebenarnya bagaimana meutilize, memanfaatkan, menghilirisasi ke kompetensi ataupun keahlian dari pengusul untuk menyelesaikan permasalahan mitra atau menghilirisasi ataupun lakukan komersialisasi ya, artinya di sini memang
peran pengusul, peran ketua pengusul ini menjadi hal yang kesesuaian bidang pengusul dengan program yang diajukan menjadi satu hal penting yang perlu dipastikan lagi. Jadi kalau pindah home base atau apalagi terkait dengan nanti pindah menjadi ke dari akademik ke vokasi misalnya, ini juga menjadi hal yang tidak diharapkan atau tidak dibolehkan dalam MF tahun 2024. Selanjutnya, surat pernyataan tidak sedang studi lanjut atau tidak berafiliasi dengan mitra ini harus ditandatangani oleh baik ketua maupun anggota, harus dibuat untuk ketua dan anggota. Dan pastikan di sini ada materai, jangan satu materai dipakai untuk berulang kali, karena yang lalu seperti itu, anggotanya 8, materainya 1 dipakai 8 kali, yang ada dikembalikan saat proses seleksi administrasi. Ini terkait format biodata pengusul, diisi seperti yang sudah disiapkan kolom-kolomnya. Lalu juga formulir profil mitra dan dudi, profil mitra jika ini dudi, dan ini ketika mitranya itu pemerintah atau lembaga lainnya. Jadi nanti dipastikan, silakan mana yang menjadi mitra Bapak Ibu semua. Selanjutnya ada lembar pernyataan kesepakatan pengusul dan mitra untuk melakukan kerjasama. Ini dibuat dua, rangkap dua. Yang satu, lembar pertama materainya di pengusul, dan lembar kedua ini materainya di mitra. Dan ini nanti dua-duanya diunggah, disampaikan dalam proposal. Jadi kan satu. Baik, selanjutnya ini adalah rencana anggaran biaya. Ini sudah ada template-nya, nanti ini ada lembar validasi. Nah, ini mohon Bapak Ibu tidak mengubah formulasi-formulasi yang ada di sini ya, ataupun nanti isian-isiannya juga template-nya, karena nanti konsekuensinya adalah harus men-set up ulang formulasi-formulasi ataupun ini, karena nanti RAB inilah yang akan diunggah ke sistem. Lalu untuk ini adalah halaman awalnya ya, ada identitas segala macam, dan juga ada rekapitulasi dari berapa total untuk setiap kos komponen. Lalu selanjutnya di slide berikutnya ini terkait kos komponen honorarium tenaga peneliti atau pakar. Ini tadi sudah disampaikan bahwa di honorarium ini tidak bisa diajukan ke dalam dana padanan atau tidak bisa diajukan untuk diberikan dari dana padanan gitu ya, tapi bisa disediakan oleh mitap, disediakan oleh mitra ataupun perguruan tinggi. Dan ini pengisiannya nanti tolong harap diperhatikan, terutama di kolom unit dan satuan dan jumlah, ini nanti diisi sesuai dengan ketentuan yang ada di PMK nomor 49 tahun 2023, termasuk juga harga satuannya. Lalu peralatan pendukung selanjutnya sama juga, peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan. Terus selanjutnya bahan prototipe, intinya nanti dalam mengisinya tolong disampaikan sesuailah dengan ini. Jangan misal satuannya kan biasanya kadang-kadang ada orang bulan atau orang hari ya, OH, OJ, dan narasumber kan biasanya OJ. Nanti jangan diisi jadi OH ataupun OK, demikian. Nanti dibaca minta untuk dicermati lagi panduan dan juga dengan peraturannya di PMK nomor 49. Komponen lain pendampingan alih teknologi sepertinya semuanya sama, cuma nanti Bapak Ibu harus mengisikan di sheet Excel di mana komponen biaya tersebut harusnya berada. Juga survei dan perhatikan juga eligibilitas kos komponen tersebut terhadap tema yang Bapak Ibu ajukan. Nah, ini juga HAKI ini dibiayai at cost sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh JKI. Ini untuk biaya perjabin, ini semua sudah ada, ini bantuan insentif mahasiswa, nanti dibaca lagi aturannya. Yang lalu maksimal itu yang boleh dibiayai itu 5 mahasiswa. Dan satu mahasiswa jika dia melakukan kegiatannya di luar kota maka dibiayai 1,2 juta. Kalau di dalam kota 750 ribu. Jadi satuannya kan disebutnya nanti OB. Jumlah mahasiswanya 5.
gitu kan, dengan mahasiswanya 5 terus dikali berapa lama dia berkegiatan, harga satuannya tergantung dia di dalam kota atau di luar kota. Lalu biaya skala produksi terbatas, biaya pengelolaan MF tadi yang disampaikan maksimal adalah 5% dari total anggaran yang diajukan ke dana padanan. Nah, ini adalah komponen-komponen pembiayaan yang eligible untuk yang diceklis ini adalah komponen pendanaan yang eligible dibiayai oleh dari Dirjen Dikbiristek. Namun demikian, seluruh komponen pembiayaan ini seperti tadi sudah disampaikan boleh dibiayai dari mitra atau perguruan tinggi. Artinya ketika Bapak Ibu mungkin mengambil skema B1 gitu ya, B1 tapi kok ternyata perlu FTD, boleh nggak dilakukan FTD? Ya boleh, FTD-nya boleh, tapi bukan dimajukan ke atau bukan ditaruh di kolom dana padanan, tapi dana untuk FTD tersebut itu merupakan dana dari mitra atau dari perguruan tinggi. Ini nanti monggo silakan dicermati. Nah, ini untuk komponen pembiayaannya. Honorarium ini honorarium boleh, tapi dari mitra atau perguruan tinggi maksimal, jika dari mitra maka maksimal 15% dari dana mitra. Dan honorarium ini biasanya berbentuk komitmennya, termasuknya adalah komitmen in cash, bukan in kind, karena dibayarkan di luar dari apa yang sudah di atau natural research dari si mitranya. Lalu peralatan pendukung, bahan prototype untuk juga proses pendampingan alih teknologi, lalu juga diskusi, survei, biaya pengujian produk, pendaftaran HAKI, perjadin, insentif, biaya produksi skala terbatas, dan pengelolaan program. Nah, terkait dengan eligibilitas, apakah yang dimaksud dengan biaya survei, apakah yang dimaksud dengan biaya insentif mahasiswa, dan bagaimana ketentuannya, semua ini sudah ada di dalam buku pedoman keuangan yang dikeluarkan bersamaan juga dengan panduan dari program dana padanan tahun 2024. Nah, ini selanjutnya terkait dengan proporsi dana mitra dengan dana di Dikbiristek, minimal 1:1, di mana dana mitra ya minimal 1:1 atau boleh lebih besar dari dana yang diajukan ke PDP ini. Dan persentase dan dari total dana yang diajukan, persentase pendanaan in cash-nya dari mitra itu paling sedikit adalah sebesar 25% dari total dana yang diajukan ke DIKI-nya, bukan dari total komitmen mitranya. Ini terkait dengan apa yang dimaksud dana in cash dan in kind, dan termasuk juga evaluasinya, di mana dana in cash merupakan kontribusi yang diberikan oleh mitra dalam bentuk dana tunai untuk bisa untuk honorarium tim peneliti di luar tim mitra, atau pengadaan barang jasa baru atau biaya lainnya untuk pelaksanaan program secara langsung. Dalam hal pengadaan barang, ini nanti mohon diingatkan lagi, dicermati lagi Bapak Ibu, jika ada pengadaan barang dan itu berasal dari in cash mitra, maka barang itu bukan menjadi aset mitra, tapi diserahkan atau dikelola diberikan ke perguruan tinggi. Lalu selanjutnya dana in kind atau natural resource merupakan kontribusi yang diberikan mitra dalam bentuk resource sharing seperti sarana, prasarana, dan atau SDM yang senilai dengan masa penggunaan program sesuai dengan ketentuan SDM dengan peraturan Menteri Keuangan. Seperti contoh penggunaan laboratorium, penggunaan kendaraan, penggunaan sarana ataupun gedung, nah itu bisa disampaikan sebagai dana natura atau dana in kind, namun harus dicermati juga terkait dengan valuasinya, bukan dihargai sebagai harga beli, tapi harga sewa ataupun ya pakai, dan ada perhitungannya juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah contoh-contoh dari bentuk tunai. Ini untuk dana tunai, dana yang diberikan tunai pelaksanaan program, valuasinya ya sebesar dana yang diberikan. Lalu untuk pengadaan barang, dana yang digunakan untuk pembelian peralatan atau digunakan untuk pelaksanaan program,
Ini sekali lagi, kalau ini digunakan untuk pengadaan atau pembelian barang, maka barang atau aset tersebut bukan menjadi milik mitra, tapi itu akan diserahkan ke perguruan tinggi. Dan ini valuasinya adalah senilai dari harga peralatan barang tersebut. Selanjutnya, dana pengadaan jasa ini digunakan untuk pembangunan ruang atau gedung baru yang berlokasi di PT, honorarium merupakan kita ahli, kegiatan yang non-mitra, bisa juga honorarium tim peneliti non-mitra, atau biaya jasa analisis atau jasa sejenisnya. Dan valuasinya ini senilai biaya yang dikeluarkan. Lalu bentuk biaya lainnya untuk pelaksanaan program secara langsung, untuk honorarium, tim pelaksana atau peneliti perguruan tinggi, insentif mahasiswa selama kegiatan, karena tadi insentif mahasiswa yang bisa diberikan itu hanya untuk 5 mahasiswa, mungkin kalau itu lebih bisa dijadikan sebagai komitmen atau bisa dibiayai oleh mitra ataupun perguruan tinggi. Lalu juga pembelian bahan habis pakai untuk pelaksanaan program, konsumsi pembuatan program, paket meeting, ataupun perjalanan untuk koordinasi pelaksanaan PBP. Lalu biaya pengujian, perizinan, sertifikasi. Artinya sebenarnya komponen-komponen ini semuanya bisa dibiayai dari inkes mitra. Dan valuasinya juga sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan. Namun nanti pastikan juga bahwa biaya tersebut ini sesuai dengan acuan PMK ataupun dengan SPN yang berlaku. Dan ini mungkin yang agak sedikit challenging ya, terkait dengan valuasi in kind atau natura. Misalnya ada bentuk pengadaan barang, ini adalah digunakan untuk pembelian peralatan yang merupakan investasi untuk mitra, tapi juga digunakan dimanfaatkan untuk pelaksanaan program. Nah, kalau in kind seperti ini, berarti nanti aset atau barangnya yang diadakan ini menjadi milik mitra, tapi valuasinya tidak sebesar harga pembeliannya. Jadi senilai biaya penggunaan peralatan, misalnya membeli satu mesin pengolahan gitu ya, satu mesin untuk mengolah, tapi nanti bisa pembelian itu bisa dianggap sebagai in kind, di mana nanti mesinnya ini nanti akan menjadi milik mitra, namun in kindnya ini tidak bisa divaluasi seharga mesin tersebut. Artinya kalau misalnya mesinnya 100 juta, tapi ya udah dalam pelaksanaannya hanya dipakai sekitar 6 bulan, berarti nanti valuasinya itu ya seharga penggunaan mesin tersebut selama 6 bulan, bukan 100 jutanya. Dan itu sangat mungkin nilainya lebih kecil dari harga pembeliannya. Lalu selanjutnya bentuk intern lain bisa berupa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana. Ini penggunaan sama valuasinya bukan senilai biaya investasi sarana prasarana, bukan sebesar harga gedungnya, bukan sebesar harga tanahnya seperti itu, tapi disetarakan dengan nilai penggunaan nilai penggunaannya, istilahnya kayak seperti sewanya berapa. Lalu juga untuk pengadaan jasa, ini bisa digunakan untuk narasumber berasal dari mitra, tenaga ahli yang berasal dari mitra, jasa lainnya berasal selain dari mitra. Misalnya yang ada mitra yang berkompeten untuk menjadi narasumber dalam satu kegiatan, nah ini honor untuk narasumber yang dari mitra tersebut ini dianggap sebagai in kind, bukan in kind. Nah ini valuasinya senilai jam kerja yang dialokasikan, tapi tetap juga dilihat kesesuaiannya dengan PMK nomor 49, termasuk juga dipastikan kewajaran waktu yang dialokasikan. Lain itu jadi kendaraan, bentuk-bentuk lain bisa kendaraan, lahan, peralatan, ataupun fasilitas produksi, semuanya sekali lagi valuasinya bukan merupakan harga beli ataupun harga pengadaan total dari aset tersebut ya, tapi lebih ke arah dihitung berapa lama aset tersebut digunakan dalam program ini. Demikian mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Mbak Lalu.